Guys, balik lagi bareng ke Kak Twins. Kali ini aku mau benerin helikopternya Pak Polisi, guys. Katanya sih helikopter punya Pak Polisi ini error. Jadi kita mau coba benerin, guys. Karena ya jelek-jelek ini aku bisa lah bener-benerin jadi mekanik ya, guys. Yaudah kita let's go cabut ke kantor Pak Polisi. Nah, ini dia kantornya, guys. Deket banget sebenarnya, enggak usah pakai mobil juga. Aduh, maaf. Nah, ini dia. Halo, Pak Polisi. Ya, aduh, kemana aja kamu? Ya, aku kan lagi sibuk. Nggak gitu dong, itu helikopter aku error nih di atas. Oh, emang kenapa helikopternya? Ya, nggak tahu deh, pokoknya dia suka gerak-gerak sendiri, radarnya error. Ah, pokoknya error deh. Ya udah sana cobain. Oh, ya udah deh, siap. Kalau gitu, aku cobain dulu ya ke atas ya. Ya, sana, mana mau jemput presiden lagi. Oh, gitu. Ah, ya udah deh guys, kita coba mau benerin helikopternya si Pak Polisi ini, guys. Katanya error. Apa sih sebenarnya yang error? Kalau dilihat dari luar sih biasa-biasa aja ya, nggak ada yang masalah gitu. Semuanya kayaknya berfungsi deh, kelihatannya sih baik-baik aja, guys. Tapi kita nggak tahu deh. Kita cobain dulu ya. Oke, okay. Nice. Kita cobain terbang, guys. Aduh, emang agak susah nih tuas nih, guys. Tapi tembak-tembakannya juga nggak keluar, guys. Waduh, gimana nih? Sebentar, kita terbang lebih jauh lagi. Ini kita ada di dalam hutan, guys. Ada airnya. Aduh, ini aku terlantar di mana, woi? Ya udahlah, kita harus menjadi kita harus jadi survival. Wih, ada abang-abang nih. Wih, misi bang. Ya, ada apaan? Ini apaan ya? Oh, itu Omnitrix namanya. Hah? Omnitrix? Ya, itu Omnitrix adalah jam tangan dari alien. Oh, jam tangan. Boleh buat aku nggak? Ya, boleh sih. Tapi kamu harus jadi superhero kalau punya jam tangan itu. Aku mau. Oh my god, ini Omnitrix ya. Tuh. Oh my god. Terus diapain? Itu kamu bisa berubah jadi makhluk alien. Oh, berubah jadi alien. Iya, itu punya aku, tapi aku udah pensiun. Mau dicobain silahkan. Oh, yang bener. Iya, pencet aja Omnitrix-nya. Oh, kayak gini. Iya, pilih tuh monster mau jadi apa. Tapi ada kodok doang. Aku jadi kodok. Ya, itu namanya alien kodok. Tapi kamu bisa jadi alien yang lainnya juga. Oh gitu. Gimana caranya? Ya, kamu nanti dalam perjalanan akan bertemu alien. Kamu bisa mengambil kemampuannya. Wow, keren. Aku mau jadi superhero. Beneran nih, aku job prince. Aku beribet sih ngomongnya. Aku aja pensiun, masa kamu mau? Iya beneran, aku mau. Siap. Aku mau jadi superhero alien. Oh ya udah, sana kalau gitu ke camp pengaturan. Wah, aku jadi manusia lagi. Ya, sana pergi ke camp pengaturan. Camp superhero. Nanti kamu belajar ya sama abang aku. Oke. Aduh, guys, jadi hari ini aku jadi apa, superhero alien. Waduh, ini jembatannya kenapa putus-putus, boy? Oh, ini kita mau nyoba kemampuan si alien kodok, guys. Kayaknya bisa lompat deh. Oke, aku bisa lompat-lompat tinggi. Bisa nggak ngelewatin rintangan ini, guys? Alien kodok. Ntar ancang-ancang dulu. Oke, guys, aku bisa melewati rintangan ini, guys. Camp super. Hampir aja kepleset, guys. Camp superhero kebelah sini. Itu nggak ada jalan lagi, guys. Oke. Oh, kita tuh harus melewati celah-celah sempit. Makanya harus berubah jadi kodok, guys. Oke, ini di dalam guanya, guys. Kemana lagi jalannya, guys? Nggak ada lagi kayaknya. Tapi lewat sini sih benar. Tuh, belah sono tebing. Belah sini ketutup kayu, guys. Wah, ini kayaknya ada alien api, guys, di atas. Tuh, logo alien api, guys. Aduh, ntar kita cari jalan dulu ke sini. Nggak ada lagi, guys. Beneran berarti lewat sana. Tapi ditutup.
Ya, tapi ini ada alien api logonya. Apakah kita bisa jadi alien api? Wow, ternyata iya bisa. Nice, aku bisa jadi alien api. Oh ya ampun. Berarti kita bisa ngebakar kayu, guys. Coba gimana caranya ngebakar kayu, guys? Kita bakar. Nice. Akhirnya aku bisa mengeluarkan api. Oh ya ampun, asik, asik, asik. Aku bisa jadi alien api. Ini keren sekali, guys. Nggak bisa ngebakar, tapi nggak bisa, guys. Nggak bisa bakar pohon. Oh, nggak boleh ya. Kalau pohon tuh apa yang dilindungi. Oh, ada apa nih? Ada robot-robot, guys. Hey, oh, siapa bang? Tolongin kakek-kakek tuh di sono. Gimana caranya? Itu kalahin robot-robot jamur. Yang ini. Iya. Wow, dia meledak. Wah, ternyata kamu hebat. Iya dong, aku kan alien api nih. Aku bakar nih, dia meledak. Oh, sini robot-robot jamur, aku ledakin kamu. Nah, ada dua lagi, guys. Mana? Wih. Udah meledak satu-satu lagi, guys. Ini. Hei, mau kemana kamu, ha? Robot jamur? Aku tampol kamu. Lincah juga kamu, guys. Mana kakek-kakeknya? Itu ngumpet di dalam batu. Ayo cepat buruan. Nggak kasihan, dia beku. Wah, iya beku, guys. Aduh, gimana caranya ngebebasin? Oh, dibakar kan? Diangetin, guys. Oh, terima kasih anak muda. Sama-sama, Pak. Oh, sekarang kamu harus pergi ke alam liar sesungguhnya. Kamu harus mencari alien-alien yang kemampuannya hebat untuk melengkapi kemampuanmu. Terus kemana jalannya, Pak? Itu ke dekat mobil itu ada transporter. Oh, ini? Iya, kamu masuk aja ke situ. Nanti kamu diteleport. Wow, waduh, aku ada di mana nih? Si kakek lagi, kakek. Ini aku udah di camp pelatihan ya? Ya, kamu ada di camp pelatihan dan sekarang mulailah untuk berlatih. Kamu bisa menjadi seberbagai macam alien. Loh, kenapa kamu berubah? Oh iya, aku pengen lihat-lihat aja. Ya udah, sana berubah lagi jadi alien dan mulai berlatih ke arah sana ya. Oke, siap. Abang. Hah, ada apa nih bocil? Bang, kita berlatih bersama yuk. Oh, ayo. Latihan apa nih? Oh ya udah ikut kamu aja. Ya udah ikut rebutan bendera ya di dalam. Kamu yang merah, aku yang biru. Oke, siap. Kita bakal berlatih, guys. Ini ya tempatnya. Ya, masuk aja. Oh, ini benderanya. Aku bendera warna merah, berarti dia warna biru, guys. Oke, kita coba. Mana si bocil? Cil, aku udah ada di dalam arena, Cil. Nah. Ternyata banyak banget aliennya, guys. Ada bermacam-macam. Waduh. Ini warna hijau. Ini warna hijau, guys. Waduh, ditembakin. Aduh, ditembakin, guys. Kita harus ngumpet. Ada alien macan juga, guys. Oh, kita bisa berubah. Oke, kalau gitu kita berubah menjadi alien yang bersayap. Kita bisa. Terbangnya nggak tinggi-tinggi amat. Dikejar. Kabur. Aduh, ini bendera biru. Aku ambil bendera dulu. Hei, nggak bisa, aku kejar kamu ya. Awas kamu, aku tangkap kamu. Nggak bisa, aku mau ngumpet. Aku bisa terbang. Aduh, tadi aku kena ketabrak, guys. Tapi ternyata alien ini nggak bisa terbang terlalu tinggi ya, guys. Gimana, kita ganti apa nggak? Ganti aja deh. Ini alien apa? Robot kayak gini. Oh ya ampun. Aku gagah sekali, guys. Ini sih bukan alien kayaknya, guys. Ini kayak robot, guys. Ada yang tahu nggak ini siapa nama alien ini, guys? Tuh bentuknya kayak robot, guys. Ini bukan alien. Ada yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Oh, ternyata dia bisa nembak. Oke, guys, kita bisa alien macan kita tembakin, guys. Kuat banget. Ya ampun, dia loncat-loncat buat ngehindar, guys. Oke, kita tembakin terus. Dia nyamperin. Aduh, dia nyamperin, guys. Kabur. Ya ampun, kita rebah lagi. Oh, yang ini yang kurus. Kita coba dia. Dia ngebut. Wow, ini cocok nih. Oke, guys, ini benderanya kita ambil. Iya, ini cocok banget buat permainan ini, guys. Rebutan bendera. Ya, kita bisa lari. Cepet banget ini.
ini sih kita harusnya bisa menang nih. Mana nih bendera aku yang merah. Nah, yes, kita menang, dapat satu skor. Yeay. Ya. Nah, guys, aku udah berhasil mengikuti camp pahlawan, guys. Kita samperin si kakek. Hey, kakek. Hey, siapa kamu? Aku si Dude, kakek. Aku si Dude. Oh, kamu ya udah berubah dulu jadi si Dude. Ya sebentar. Nah, ini dia. Oh, iya kamu. Kirain siapa? Soalnya banyak di sini orang-orang yang berubah jadi pahlawan alien. Oh, iya, maaf kalau begitu. Oh, sebelah kamu juga ikutan tuh jadi pahlawan alien. Oh, iya sih. Ya udah deh. Sekarang bagaimana, Kek? Ini sekarang kamu harus menjalankan misi rahasia pertama. Wah, apa tuh? Kamu pergi ke gunung belakang aku tuh yang di atas ada teropong. Di sana ternyata ada kurcaci yang kampungnya dihancurkan oleh alien jahat. Hah? Alien jahat? Iya, di sini juga ada alien jahat. Oke, kalau gitu aku akan ke sana ya. Siap dulu deh, hati-hati. Oke, guys. Ini adalah misi pertama kita menjadi superhero alien. Tuh, kita akan naik ke sana, guys. Tapi ini tinggi banget, gimana caranya, guys? Wow, ini sih ada semacam cakar-cakar harimau kayaknya ya. Tinggi banget, guys. Ini gimana caranya? Oh, ini logo alien harimau, guys. Coba kita mau berubah jadi alien harimau, guys. Nah, wow. Aku udah berubah jadi alien harimau, guys. Ini berarti kita bisa naik ke sana. Coba kita naik. Bisa nggak kira-kira, guys? Bener sih, di sini kayaknya ada cakar-cakar harimau alien. Loh kok licin? Hey, ya kok nggak bisa? Gimana caranya, guys? Sebentar. Oh, gini caranya, loncat-loncat. Ya ampun, kocak banget. Oke, pelan-pelan aja, guys. Nice, kita udah nyampe. Ini dia tujuannya, guys. Ini adalah tempat teropong yang ada di belakang, di atas gunung, guys. Seperti yang dikatakan si kakek, katanya di sini ada kampung kurcaci. Mana ya kampung kurcaci, guys? Mana nih? Oke, mana kampung kurcacinya? Wah, ini kampung kurcaci. Ah, iya, mungkin bener sih ini kampung kurcaci. Soalnya bangunannya kecil tuh, rumahnya kecil, ada 3. Ya kalau cuma 3 biji doang sih bukan perkampungan. Ya ampun, ini pasti orang. Oh, enggak, mungkin. Oh, gimana kalau kita periksa, guys, ke dalam? Oh, kita harus berubah dulu jadi alien kodok, soalnya alien kodok kan kecil. Nah, oke, kita berubah jadi alien kodok, guys. Kita coba periksa, guys. Ini dalamnya, guys, nggak ada apa-apaan lagi. Nggak ada apa-apaan, cok. Oh, ini abang-abang lagi bersih. Hai, abang. Hei, abang. Hei. Oh, siapa ya? Kok ada yang ngajak ngomong? Oh, nggak kelihatan. Kirain apaan? Kamu alien macan ya? Iya, aku dari tadi manggil-manggil kamu. Oh, kok aku nggak lihat? Iya, tadi aku jadi alien godok, jadi kecil. Mungkin nggak kelihatan. Oh, gitu. Oh, aku minta tolong sama kamu, boleh nggak? Iya, silakan. Aku di sini dikirim sama kakek untuk nolongin kamu. Oh, gitu ya? Iya, ayo, emang ada apa? Oh, begini, kampungku diserang alien jahat. Oh, terus gimana? Iya, alien jahatnya itu membuka portal. Lokasinya ada di sana. Bisakah kamu ke sana? Oh, siap. Kita akan pergi ke sana, guys. Kita harus mencari portal. Nanti kita... ini apaan sih? Oh, ini lapangan sepak bola, guys. Oke, oh, ini kali portalnya. Oke, guys. Apakah kita akan masuk? Ya iyalah, mau masuklah ke situ, ya ampun. Oke, guys, kita akan masuk dulu ke portal ini, guys. Akan membawa kemana kah? Akhirnya aku tiba di satu tempat. Apa ini, kayak gini banget ya? Oke, guys, kita harus cari warga Gunung Kurcaci. Oh, pemandangannya indah sekali, guys. Waduh, ini... Lah, ini batunya gede banget, guys. Oke, kita berubah jadi alien merah. Oh, oh, keren banget. Alien merah tangannya ada 4, guys. Wah, itu ada lebah. Permisi, Bapak Lebah. Hah,
Bapak lebah, aku mau ngomong sama kamu. Ya ampun, malah ngigit lagi. Ya udah kalau gitu kita berantem ayo. Ya ampun, si lebah nih gak bisa ngomong ya. Iya guys, ternyata lebah tuh gak bisa ngomong. Dia ngikutin. Aduh. Ya ampun. Oke guys, kita kayaknya gak bisa nanya lebah yang di situ. Kita coba tempat lain guys, ada orang apa tidak ya. Wah, itu ada kumpulan lebah lagi. Siapa tahu dia bisa ngomong guys. Yang tadi cuma kayak gitu doang. Permisi abang-abang lebah. Ada apa? Wah, yang ini bisa ngomong. Emang bisa. Aku lagi nyari warga kota gunung. Emang kenapa? Iya, aku disuruh membawa mereka balik ke gunung. Oh, itu ada di dekat gua. Dekat gua. Iya, oke deh kalau gitu. Terima kasih ya, bapak-bapak lebah. Oke, ternyata lebah yang di sini bisa ngomong. Tapi pantatku sakit digigitin lebah, guys. Wah, dekat gua katanya. Oh, itu gua, guys. Hei, adakah orang di sini? Halo? Waduh. Nggak ada orang kayaknya, tapi bapak lebah bilang ada orang di sini. Baiklah, kalau begitu kita akan coba masuk ke dalam gua ini. Ih, gede banget guys. Oh. Halo, permisi. Itu ada nih. Hei, bocil. Bocil, siapa kamu? Aku Dude, aku mau menyelamatkan kamu. Kamu warga kota gunung kan? Oh iya, aku kurcaci gunung. Aku di sini tersesat karena kemarin diserang sama pasukan enggak jelas. Oh ya udah kalau gitu ayo kita pulang. Kakakmu udah nungguin di sana. Kakakku? Iya, si Gondrong. Oh iya, aku juga kangen sama dia. Ya udah deh, aku ikut sama kamu, yuk kita pulang yuk. Ya udah, kita pulang ya, kita teleport di sini aja. Oh, kamu bisa teleport ya? Oh iya dong. Kalau gitu, terima kasih banyak sebelumnya. Oke, tenang-tenang. Ayo kita pulang, nanti kamu bertemu lagi sama saudara kamu. Yeay! Guys. Akhirnya misi aku telah selesai. Bocil. Kamu dicari kakek. Oh, iya. Ya udah deh, kalau gitu aku langsung ke kakek. Kakek. Ah, ini dia si Dude. Kamu udah selesai semua training di sini. Jadi kamu boleh pulang ke dunia kamu. Hah? Boleh pulang ke dunia aku? Ya, kekuatan ini kamu boleh bawa pulang dan berbuatlah kebaikan. Secepat itu, kek? Ya, sekarang berubahlah ke manusia Dude lagi. Oke, siap kakek. Aduh, ternyata. Terima kasih kakek. Lewat sini ya, kek? Ya, silahkan pergi dan pergunakan kekuatan itu dengan baik. Aduh, ya ampun.